move on dari Now We Are Breaking Up, Song Hye Kyo pamer syuting The Glory. Song Hye Kyo telah rampung membintangi Now We Are Breaking Up sejak awal Januari yang lalu. Kini aktris kelahiran tahun 1981 itu rupanya telah move on dan memulai mengerjakan proyek drama terbarunya The Glory. Song Hye Kyo mengunggah foto naskah episode 1 dan 2 The Glory di Instagram story dan tertulis juga nama sang aktris cantik tersebut. Mantan istri Song Joong Ki itu pun juga tak lupa menuliskan mulai, menunjukkan bahwa proses syuting telah dimulai. The Glory adalah drama balas dendam yang menceritakan kisah seorang siswa sekolah menengah yang bermimpi menjadi seorang arsitek yang sukses tetapi harus meninggalkan sekolah setelah mengalami kekerasan di sekolahnya. Bertahun-tahun kemudian, pelaku kekerasan menikah dan membangun sebuah keluarga. Ketika anak mereka mencapai sekolah dasar, mantan korban kekerasan sekolah menjadi penasehat mereka. Dari sana dia mulai membalas dendam kepada para pelaku yang membuatnya menderita di sekolah menengah. Song Hye Kyo berperan sebagai Dong Eun, wanita yang membalas dendam atas kekerasan semasa sekolah yang diterimanya. Naskah The Glory ditulis oleh Kim Min Suk. Proyek ini akan menjadi kolaborasi reuni Kim Min Suk dan Song Hye Kyo usai menggarap drama populer The Scandal of the Sun. Di sisi lain, The Glory juga menggait Lee Do Hyun untuk berperan sebagai Jo Yoo Jung, pria yang bahagia dan akan mengembangkan perasaan dengan Dong Eun. Namun hingga kini belum ada laporan konfirmasi Lee Do Hyun. Sementara itu The Glory kabarnya dijadwalkan akan tayang di Netflix pada paruh pertama 2022 ini. Bagi yang penasaran dengan drama ini, nantikan terus informasi terbarunya di sini.